kita antar gitu. Kali ini rokok JR, JR RED merah 12 batang filter produksi Pasuruan Indonesia. Ini coba tes lah isinya. Mau dibakar. Sapir apa nih? Dibakar dulu nih. Kalau enak gua matiin lagi ya. Iya. JR. Coba apa satu biji. Oh, enak kok. Nah, kok ini mah, dulu ini mah kayak Surya JR. Kalau yang itu mana? Apa? Ah, dah. Bakar coba, dibakar. Ini agak keratan ini. Agak beratan ya? Agak keratan ini. Keras apa berat? Nah, ada terasa. Sebenarnya ada rasa juga sama. 12 batang. Diproduksi oleh PR Rukun Makmur Sejahtera Pasuruan Indonesia. Pasuruan Jawa Timur. 3,1 m getar, 1,6 m gram nikotin. Masalahnya begini, guys. Sama getirnya mah ya. Oke, Surya. Sama getirnya ya. Ya, lu nyobain udah ya. Kalau yang mana? Agak berat sedikit. Kalau no? Ya, coba dibakar lagi ya. Yang mana? Coba pakai kopi tar dulu. Ya, kopi dulu, kopi. Minyaknya dulu, jadi gak usah buru-buru. Bayangkan aku tak puyeng. Ngopi dulu, bakar dulu. Nyium doang, nyium doang. Masih tutup. Masih disegel. Coba lihat. Harga gak tertera ini. Ini pasaran di atas 10.000 lah, 12. Mana? Masalah ini. Cuman boleh dikasih sama temen. Gila ini boleh kasih juga? Sama. Boleh gue cium baunya. Gue gak ngisep sih, gue gak ngetes cuma. Ini lagi udah sengklek begini loh, kalau disengklek begini nih, orang agak jauh beli mau. Coba di sudut lagi tarikannya. Ya kata getiran ini langsung berasa ini mah. Karena belum ngopi. Ya sama, gue ya ngomong gue ya. Mantap agak getiran. Tapi enggak tahu. Enggak tahu enggak getir lidah. Getir itu apa sih getir? Rasa ada rasa getir rasa getir gitu lidahnya. Rasa getir nih. Kurang cabe. Kurang cabe nih mah. Kurang micin kali. Coba. Apa lagi ya? Itu kata gua juga. Dia itu baru habisin. Udah. Kagak dia gimana? Oh, gua bilang kagak enak gua. Ngopi lu. Udah ngopi ke Bandung. Kapan udah ngopi? Kata menurut aki-aki ini getir tuh nggak tahu udah kurang gula apa kurang apa kurang mecin. Toko jeret harga sekitaran 12-11. Laku. 12 batang. Mungkin kalau promosi mau 8.000. Orang yang agak kena rokok boleh. 10.000-an. Resmi cukai. JR RED 12 sigaret. Sekian.